Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas kampas kopling yang salah satu ada di toko saya. Jadi kampas kopling ini sebetulnya udah ada dari zaman dulu. Yuk kita ke sini. Sebetulnya udah banyak bos yang ngejual, tapi sering kosong juga. Jadi ini salah satu ya. Saya punya kampas kopling kan banyak. Ada yang OM, ada yang aftermarket, dan ada yang ini aftermarket. Dibilang racing ya bukan, dibilang bukan tapi ya racing. Sampel apa ya, satu aja lah. FCC ini ada banyak pilihan buat semua motor. Cuma buat kalian, biar kalian kenal apa itu FCC dan bagaimana FCC menurut kacamata knalpot racing. Saya akan detailing biar kalian yang newbie paham. Kalau kalian pemain lama, gak usah dijelasin tentang kualitas dan lain-lainnya. Tapi saya akan detailing tentang buat kalian yang newbie, yang kalian lahirnya belakangan, yang belum main racing lama, saya akan jelasin tentang FCC itu seperti apa. Cekidot. Sebetulnya kalau sepeda motor itu tujuan utamanya adalah sell unit, yaitu penjualan sepeda motornya. Nggak usah ngomong motor, mau mobil sekalian, mau HP, mau elektronik. Spare part itu untuk menunjang purna jual. Jadi ketika kalian beli motor, mobil, HP, dan lain-lain, itu wajib ada spare partnya. Tapi bukan tujuan pokok tentang keuntungan di spare part, tapi enggak, tapi di unit. Nah, untuk purna jualnya, biar orang yang beli unitnya, apapun itu bentuknya unit, itu tetap pede karena spare partnya kalau ada kerusakan itu bisa ditanggulangi, jadi bisa dipakai. Salah satunya adalah FCC. FCC adalah kampas atau hubungan dengan kopling yang legend. Kenapa? Hampir semua motor Jepang, kita ngomong Jepang aja lah, yang lebih umum yang kita banyak pakai kan produk Jepang untuk motor. Itu hampir semua pabrikan dulunya menggunakan FCC. Makanya kampas-kampas dulu awet. Makanya kalau ngomongin FCC, itu dibilang racing bukan, tapi performanya kuat dibanding standar sekarang yang banyak vendor di luar FCC yang masuk ke Indonesia. Dan dibikin di Indonesia pun banyak vendor lagi yang untuk supply ke unitnya. Jadi buat kalian yang belum tahu FCC, FCC adalah merek kopling, entah itu apa aja, perusahaan dengan kopling, itu diproduksi sama FCC, terutama kampasnya. Yang legend dari zaman dulu sampai sekarang masih produksi. Dan semua label kayak Kawasaki, Suzuki, Yamaha, dan lain-lain, dulu hanya labeling, tapi dalamnya vendornya dulu FCC. Sampai sekarang sebagian. Dan FCC itu diproduksi aslinya awal di Jepang. FCC adalah merek dagang Jepang yang kemudian lebih banyak diproduksi lagi sekarang di berbagai negara, kayak di India ada, di Taiwan ada, di Indonesia juga ada pabriknya FCC, cuma lebih banyak ke motor baru kayak kelas Ninja, FR, dan lain-lain. Itu sebagian kita masukin atau kita jual yang Jepangnya langsung bos. Nih, made in Japan itu. Dan FCC itu mengklaim kalau produk-produk luar kan banyakkan sekarang udah ada peringatan P65warning.com, yaitu bahaya kanker dari beberapa produk otomotif. Udah ada peringatannya kayak Sudco, Moto Tasaniari, Mobo Yesen, kayak mau gue Barnet juga ada peringatan bahaya cancer dan lain-lain. Udah, mereka udah lolos. Kalau makanan kan BPOM, kalau helm dan kaki-kaki di Indonesia itu SNI, helm luar, snail, dan lain-lain. Itu udah lolos P65 warning. Jadi ini diklaim di FCC-nya. Saya dapat info kalau dia udah lolos P65warning.com. Dan ini juga lolos untuk bahan bakar, lolos untuk teknologi yang netral karbon. Jadi karena banyak kampas itu biasanya menghasilkan zat asbestos, itu bisa mengganggu sistem kesehatan di manusia. Salah satu bahaya asbes yaitu zat asbestosnya dan timbal. Itu yang saya tahu tentang banyak part otomotif yang hubungannya sama kopling. Kalau bahasa sakitnya kalau nggak salah dulu yang pernah ngetrend di luar negeri itu mesotelioma, itu saya ingat. Mesotelioma, gue masih ingat itu bos. Itu zaman saya masih kuliah dulu, masih ingat pelajaran-pelajaran itu tuh. Itu lanjut lagi.
Kedua, ini diklaim juga dari situs FCC-nya saya dapat ya. Ini bisa lebih kuat dibanding standar. Standar yang umum di luaran, ini lebih kuat. Ini juga bisa meredus panasnya, bisa menyebar kemana-mana. Bisa menghemat efisiensi bahan bakar, teorinya kemana lah, si bos paham lah. Bisa dianalisa sendiri, ini dari situsnya langsung. Dan ini aman untuk motor dalam durability yang jauh lebih panjang, jadi lebih awet. Dan kalau harga, walaupun ini supplier OEM, supplier OEM kan kayak contoh kayak Isumi ya kan, kayak kalau piston ART, kayak Federal dan lain-lain kan banyak tuh supplier, kayak Bosch juga banyak, terus kayak Nissin, kayak Sunstar dan lain-lain supplier. Nah kalau koplingnya ini FCC mengklaim kalau harga FCC itu lebih murah sampai 30% dibanding harga yang udah dengan label merek motor tersebut. Contoh ya kalau Yamaha, kalau Kawasaki, kalau apa, kalau itu dari FCC-nya dengan bungkus merek mereka itu lebih murah merek FCC dengan kampas yang sama. Itu bos, itu sekian video tentang kampas kopling FCC karena saya nggak bisa detailing tentang lebih banyak karena saya cuma pengenalan aja buat kalian yang belum tahu FCC bisa dicoba. Kalau kalian fanatik dengan merek lainnya silakan. Ini semuanya sebatas pengetahuan sehingga kalian bisa, yang belum tahu jadi tahu, ternyata ada kampas kopling FCC ya. Kalau yang udah tahu ya kalian bisa komen lagi gimana performa motor kalian setelah menggunakan FCC dan pengalaman kalian menggunakan kampas kopling FCC. Oke, sekian video dari saya. Untuk info harganya bisa langsung cek di situs paparacing.com. Dan untuk bisnis, join reseller buat kalian yang jualan online di sosmed dan marketplace tanpa modal bisa join di paparacing.com dan kontak admin saya untuk mendapatkan username dan password. Oke, jangan lupa bagikan bosku. Rokok dan kopi masih aman. Thank you bosku.